Suatu rangkaian listrik RLC seri dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik dengan tegangan maksimum 100 volt. Bila amplitudo tegangan VR, VL, dan VC ketiganya sama besar, maka VR, hati-hati yang diceritakan adalah arus bolak-balik, bukan arus arah. Materi yang kita butuhkan hanya satu, yaitu rumusan untuk tegangan arus AC atau bolak-balik. Nilai kuadrat tegangan arus AC sama dengan kuadrat tegangan pada hambatan atau resistor ditambah kuadrat selisih tegangan pada induktor dan kapasitor. Periksa soalnya. Satuannya sudah SI. Yang diketahui, kita daftar saja. Yang ditanyakan, tegangan pada resistor. Kita jawab. Nah, kita menggunakan rumus tegangan arus AC, langsung kita gunakan rumus itu. Tetapi, nilai VL dan VC kita ganti menjadi VR. Sederhanakan. Jadi didapat tegangan pada resistor 100 volt. E jawabannya.